Yes, teman-teman, semangat lagi buat kamu kembali dengan channel Hari Badar yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua, teman-teman. Pada edisi kali ini kita akan membahas sepeda TMB T18, teman-teman, model penampakannya. Dulu dari berbagai posisi, teman-teman, dari depan, dari penampakan teman. Dari penampakan sampingnya, teman-teman. Nah, dari penampakan belakang. Oke, teman-teman, sangat mantap dan keren jadinya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like gratis, share-nya gratis, dan subscribe gratis. Dukung terus channel ini, dukung terus semangatnya, dukung terus keadaannya, sukses bersama dan mantap buat semua, semangat gaspol, upload sampai kembali. Terima kasih, go go go, thank you. Yes, teman-teman, berikut ini kita saksikan dulu beberapa foto-foto dan gambar-gambar cuplikan dari sepeda PMB 18 yang akan kita bahas sesaat lagi, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah selalu hadir dan mendukung channel ini. Dukung terus semangatnya, dukung terus keadaannya, sukses buat bersama, dan jangan lupa selalu berdoa. Selamat nonton, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih, gaspol, go go go, thank you. Oke, teman-teman, kita bahas dulu dari bagian depannya, teman-teman, ya. Dari bagian depan menggunakan stang yang berukuran sekitar 450 mm, teman-teman, dengan menggunakan stang yang berukuran 450 mm pada bagian ini, menggunakan bahan besi, teman-teman, ya, bahan besi, dan dengan pegangan tangan yang sangat empuk dan mantap ini, teman-teman. Tidak mudah trip, jangan terlepas pada bagian pegangannya, dan bagian kepala depan terdapat satu buah kepala musik tadi. Dapat satu buah kepala musik yang bisa menyala bila mana kita tekan tombol pada bagian atas ini. Untuk lampu dan musik, teman-teman, ya, terdapat dua macam lampu dan musik pada bagian bawahnya, tempat penempatan baterai pada bagian bawah. Pada bagian bawah kiri dan kanan untuk penempatan bagian baterai, dua buah baterai 1,5A2, teman-teman, ya, dan kepala depan bisa dicabut dengan menekan tombol pada bagian ini. Untuk mencabut bagian kepalanya, teman-teman, tombolnya ditekan saja pada bagian sini untuk mencabut pada bagian depan. Dan pada bagian kepala depan terdapat satu buah keranjang. Kerajaan serbaguna ukuran kita hampir satu tangan, ya, cukup besar, mantap untuk bawa berbagai macam botol maupun kebutuhan bayi lainnya, teman-teman, si botol susu maupun mainan yang dibawa pada saat dijalankan bisa dibawa-bawa. Terdapat satu buah keranjang serbaguna, dan bagian depan juga terdapat satu buah spakbor kecil. Dapat satu buah cover kecil untuk menambah faktor keamanan karena bisa menahan cipratan air yang terjadi bila mana digunakan pada saat jalanan agak becek, teman-teman, ya. Dan bahan depannya berukuran 12 inci, ya, bahan depan berukuran 12 inci dari bahan busa saja, ya, teman-teman, dengan menggunakan velg racing. Velg racing berbahan plastik yang cukup mantap, dan pengendalinya, pengayunya sudah dilengkapi dengan bearing, ya, pada pinggirnya. Sudah dilengkapi dengan sistem bearing yang menambah kemantapan pergerakannya, atau dia, teman-teman, sangat mantap dan halus, ya, teman. Nah, sangat ringan, enteng dan halus, serta loncer, ya, teman-teman. Bagian bawahnya juga terdapat tatakan kaki. Yang bisa dibuka dan ditutup bila mana tidak diperlukan, sini sangat mudah dan gampang. Dan bila ingin menggunakannya, tinggal dibuka saja. Sini. Tinggal dibuka saja, sangat mudah dan gampang dengan menggunakan
batang body besi yang cukup mantap dengan rasa-rasanya yang cukup halus. Dan ada bagian-bagian yang kasar yang bisa melukai dari buah hati kita, teman-teman. Oke, begini. Kita bahas dulu dengan penggunaan jok. Nah, cukup mantap berbahan fiber. Dan bagian belakang bisa di-setel untuk menurunkan posisi sandarannya dengan posisi tidur tentunya, teman-teman, ya. Dengan botol pada bagian bawah tetap. Dengan menekan tombol merah pada bagian belakang untuk menurunkan posisi duduknya, teman-teman, untuk menurunkan posisi duduknya agar lebih menyandar pada bagian belakang. Tinggal kita tekan saja tombol merah pada bagian sini untuk menurunkan posisinya atau tidak, teman-teman. Dan dilengkapi dengan pempes pelindung pencegah bayi agar tidak merosot pada saat menggunakan sepeda ini, teman-teman. Dilengkapi dengan pempes pelindung bayi untuk mencegah anak tidak merosot pada saat menggunakannya, dan dengan tambahan sabuk pengaman. Ada tambahan pengaman lagi, satu buah sabuk pengaman untuk mengikat pinggang pada bayinya, teman-teman. Pinggang pada anak bisa diikat, menambah faktor keselamatan, tapi teman-teman, kita kenyamanan dengan menggunakan bantalan busa yang empuk dan mantap, teman-teman. Dengan menggunakan bantalan busa yang empuk dan mantap pada bagian sandarannya begini, yang bisa dicuci dan dilepas dengan mudah sekali, teman-teman. Bisa dicuci gampang dan mudah dilepas, tentunya pada saat mau dicuci gak kotor, tinggal kita buka saja pada bagian tengah sini, tinggal pencet saja untuk mengeluarkan bagian pelindung pempes ini, teman-teman. Tinggal dipencet saja tombol pada bagian merah. Untuk mengeluarkan pempes pelindung agar saat dicuci bila mana sudah kotor seperti itu, teman-teman. Dan dilengkapi dengan satu buah tenda berpengincip pada bagian belakang yang bisa melihat situasi anak pada bagian depan. Dan mudah diawasi tentunya, teman-teman. Nah, bagian ini transparan dan mudah menguasainya. Dan pada bagian atas juga terdapat tenda pengincip pada bagian atas untuk melihat apakah anak atau buah itu kita masih terdapat pada bagian dalam sini, teman-teman. Ada satu buah lubang pengintip pada bagian atas, dapat satu lubang pengintip pada bagian atas untuk melihat keadaan si anak ini pada saat perjalanan ini. Oke, kita lihat lagi spesifikasinya dari sepeda Fiora P18 pada model kali ini, teman-teman, ya. Kita lihat spesifikasinya, mantap. Dan dengan bak penampung kaki pada bagian bawah, dapat bak penampung kaki pada bagian belakang pada saat bangku ini diputar menghadap ke belakang, teman-teman, ya. Saya tinggal memencet saja tombol pada bagian bawah untuk memutar posisi bangkunya agar menghadap ke belakang dan berputar. Dan ini adalah bagian patahkan kakinya untuk bagian belakang ini, teman-teman. Sudah terdapat bak penampung kaki. Ada juga laci penampung barang-barang yang kita butuhkan untuk dibawa pada saat di perjalanan, tentunya, teman-teman, ya. Juga dapat juga satu bak penutup jika terjadinya kebasan pada saat di perjalanan, dengan menggunakan laci penutup barang aman dan tidak mudah jatuh, tentunya, teman-teman, ya. Dan pada bagian belakang juga terdapat kunci pengaman atau rem kaki, ya. Kunci pengaman atau rem kaki pada bagian kiri dan kanannya. Terdapat rem pengunci pada bagian kaki kiri dan kanan. Nah, bagiannya sudah mengunci, ya. Nah, mengaktifkannya tinggal kita angkat saja.
untuk mendorongnya, dan bila mana ingin menguncinya tinggal kita tekan saja ke bagian bawah dan sudah terkunci dan tidak mudah tergelinding gitu ya teman-teman. Dan dilengkapi dengan pegangan mantap pada bagian belakang bentuk segi 6 yang bisa di extend juga untuk menaikannya, tinggal ditekan saja tombol pada bagian sini untuk menaikkan posisi ketinggian yang kita inginkan teman-teman ya. Dan dengan penggunaan pegangan tangan yang mantap dan empuk pada bagian belakang, dan dengan balutan busa empuk dan mantap, dan terdapat juga satu buah tatakan untuk menaruh botol pada saat di perjalanan teman-teman. Nanti kita tes pergerakannya dari belakang. Langsung terkoneksi dengan bagian steeringnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Jangan lupa like yang gratis, share yang gratis, dan subscribe yang gratis. Dukung terus channel ini, dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses buat bersama. Saksikan terus video bersama hari malam berikutnya. Sampai jumpa kembali. Last call, go, take it. Semangat dan sukses bersama, go. Terima kasih teman-teman. Nonton terus video bersama hari malam berikutnya. Dadah.